Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan tutup kembali lagi channel Ya Roller Camis. Untuk kesempatan video kali ini saya akan menunjukkan proses pembuatan kanopi minimalis dengan menggunakan holo 5x10 dan juga atapnya menggunakan atap solar pad tebal 3 mm. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Baik, ini dia holonya, holo 5x10 galvanis dan ketebalan 1,6 mm. Langkah pertama, kita akan potong dulu holo 5x10 nya sesuai ukuran yang telah ditentukan. Dan langsung saja kita bingkai. Dan ini framenya menggunakan holo 5x10 dan juga untuk jarum gording tengah-tengahnya itu juga menggunakan holo 5x10. Untuk ukuran jarum-jarum gording untuk solar plat yang 3 mm ini idealnya di 60 cm. Dilanjut untuk proses pengoboran, nantinya ini akan dimasukkan dinabol, jadi dinabolnya akan masuk ke dalam pipa. Di sini kita menggunakan dinabol 12. Di sini saya menggunakan hole saw ukuran 24 karena kita sesuaikan dengan ring dinabol 12. Kita bagi dua untuk kanopi ini karena terlalu lebar, dan kita lanjut untuk melakukan proses penggerindaan. Tahap selanjutnya kita akan dempul menggunakan dempulsan polak karena sudah terbukti kualitasnya. Setelah kering, kita langsung saja amplas menggunakan sheet sander supaya permukaan dempulnya rata. Oke, dilanjut kita akan semprot dulu menggunakan cairan aktif primer, cairan khusus untuk besi galvanis. Setelah cat aktif primernya kering, kita amplas menggunakan amplas nomor 1500 supaya lebih mulus. Dilanjut untuk menyemprotkan cat nipe, ini warnanya abu-abu dari Nippon Paint.
Baik, ini dia sahabat YouTube, setelah disemprot menggunakan cat Nippo 2000 dari Nippon Paint warna abu-abu, aneh mulus ya, kinclong dan rapi. Oke, dan ini untuk karet penutup si lubang ini ya, bisa dibeli online, ini banyak sekali dan sesuaikan dengan ukuran lubangnya. Ini saya lubangnya ukuran 24 mm dan kita belinya ukuran karetnya yang 25 mm. Dan untuk menyamarkannya kita semprot ya supaya warnanya sesuai. Tapi nanti setelah pemasangan, ini cuma sekedar contoh. Dan kita akan lanjut untuk melakukan proses pemasangan. Langkah pertama, kita akan menggunakan dulu scaffolding untuk alat membantu kita untuk memasangkan kanopi ini. Langkah pertama, kita akan waterpass dulu supaya nantinya center ya. Baik, dan kita akan langsung untuk memasangkan kanopinya. Oke, setelah rangkanya terpasang, kita akan lanjut untuk finishing terlebih dahulu. Thank you.
Nah ini dia sahabat YouTube, rangkanya sudah selesai dipasang dan sudah di finishing juga. Dan kita lanjut untuk melakukan proses pemasangan atap solar plat dengan ketebalan 3 mm. Langkah pertama, kita akan potong dulu atap solar plat ini sesuai ukuran yang diinginkan, dan kita menggunakan untuk mata pisau keramik untuk memotongnya. Dan langsung saja kita langsung proses pemasangan atap solar plat ketebalan 3 mm. Untuk cara pemasangan atap solar plat ini supaya baik dan bagus, saya pasangkan di tengah-tengah as pipa, dan kemudian kita lem dulu untuk bawahnya sebelum kita jepit menggunakan plat 525. Baik, di sini atapnya sudah terpasang dan kita lanjut untuk melakukan pengeleman dengan menggunakan lem kaca di bagian pinggir-pinggir dan juga paku-pakunya. Sambil kita lem, sambil kita tarik untuk bagian lapisan atasnya supaya nantinya bersih dan tidak kotor. Oke, ini dia sahabat YouTube, proses pemasangan atapnya juga sudah selesai. Dan si atapnya ini bagus, rata dan kinclong ya, bersih ya, tidak terinjak dan juga tidak cekung maupun cembung. Jadi dia rata, aman. Dan ini untuk tampilan bawahnya, dia itu bening seperti kaca ya, dan ini sangat praktis sekali, bisa untuk pengganti kaca dan tentunya lebih kuat dan lebih aman karena dia bobotnya tidak terlalu berat. Oke, mungkin cukup sampai di sini video dari saya. Semoga videonya bermanfaat, dan untuk tanya-tanya ataupun pemesanan bisa hubungi nomor WhatsApp saya, akan saya sertakan di kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.